Halo guys, kembali lagi di channel saya Riki Rajat. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan lanjutin lagi game Stick War Legacy ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita ke mode klasik kampanye cuy. Oke, di sini kita udah 33% normal ya. Oke, langsung kita kampanye. Oke, dan langsung aja kita main cuy. Dan di sini gak perlu beli apapun ya. Ya sih maunya gue beli ini nih. Maha Boss 300 berlian ya. Bertahanlah dari serangan balik Sword World. Oke, jadi di sini kita gak nyerang bos, cuman bertahan doang ya. Wah, gila udah banyak cuy. Gila. Oke, santai-santai. Pertama-tama kita keluarin dulu semua, yaitu penambang agar gancang gitu ya, cepat dapat koinnya cuy. Oke, santai dulu men. Penambang kita udah bekerja cuy ya. Sabar. Oke, kita percepat dulu cuy ya. Wah gila, belum apa-apa udah banyak ya guys ya. Oke, sabar guys. Oke, uang kita udah banyak lumayan. Kita tambahkan satu dulu prajurit. Oke, prajurit kita udah datang satu ya. Prajurit ini untuk mencegah cuy ya. Panah juga dibutuh. Wah, gila gak tuh cuy. Gila gak. Banyak kali gitu ya. Oke, sedangkan kita cuman dua guys. Gak tanggung-tanggung, kita keluarkan dulu kaptennya ya cuy ya. 500. Mahal juga sih, tapi gak apa-apa ya. Oke, sekarang kita mau mengeluarin. Oke, udah keluar cuy. Dan kita keluarin dulu panah ya. Kita coba dulu barbarin dulu ya guys ya. Kita barbarin dulu guys. Hidup seperti Larry ya guys ya. Wis, sekampung cuy. Genji guys ya. Satu lawan 1000. Wih. Wis. Oke. Wow, gila guys. Gila, nyawa kita udah setengah guys ya. Hampir habis cuy. Sabar. Wah, gila ngikutin cuy ah. Wah, kok nyerang sih? Belum siap, guys. Belum siap. Waduh, belum siap. Belum siap, panah mundur. Sabar, kita keluarin lagi. Tapi kayaknya menang sih karena prajurit mereka lemah, cuy. Meskipun sekampung tapi lemah ya. Oke, kemungkinan kita bisa menang, guys ya. Karena kapten kita keluar lagi nih. Oke. Easy peasy ini mah cuy. Easy peasy guys. Alright guys ya. Santai cuy ya. Oke, menang cuy ya. Pasti ini mah fix. Oke guys, menang nih. Menang cuy. Fix menang. Oke, satu lagi guys. Satu lagi, nah sip. Oke, menang, gak nyangka ya. Gila, gak seimbang benar cuy ya. Oke, kita dapat 80 lumayan cuy ya. Kita, wah udah 4 cuy. Kita upgrade ini kayaknya ya. Kayaknya saya suka sekali sama si kapten ini cuy. Oke, di sini ada 3 guys. Kita upgrade tombak dan perisai. Dua lagi apa ya, tombak dan perisainya biar seimbang gitu. Nanti kalau helmnya nanti aja cuy. Oke, langsung aja next. Satu lagi main. Oke, hancurkan patung. Oke, dan sekarang kita harus ngancurin patung cuy. Oke, patungnya patung penyihir ya. Oke, seperti biasa kita keluarin dulu semuanya penambang cuy biar cepat gitu ya. Oke, santai dulu guys ya. Kita tunggu dulu penambangnya menghasilkan uang. Sabar dulu cuy. Oke, pada lama sekali sih. Ngapain bos? Oke, uang kita udah lumayan. Kita banyakin dulu penambang cuy. Dan tambahkan satu dulu prajurit biar ada pertahanan
nya dulu dikit gitu. Oke. Oke, prajurit kita udah datang cuy ya. Uang kita udah 400-500 cuy. Banyak banget ya. Lumayan, kita beli langsung si kapten ini cuy ya. Jenderal ya. Oke, santai guys. Santai-santai. Oke, uangnya udah banyak lagi. Kita langsung lah gaskan aja cuy ya. Karena kita udah punya satu prajurit yang paling kuat. Tinggal kita panah belum punya cuy. Sabar cuy. Kita panah belum punya ya guys ya. Sabar. Sabar cuy ya. Oke, kita lihat dulu keadaannya. Wah. Cuman 3 ya. Tapi 3 orang juga. Bukan main-main sih kayaknya. Karena ada si penyihir bangkai itu ya. Oke, santuy dulu cuy ya. Kita tunggu dulu koinnya banyak. Tunggu. Oke, kita banyakin dulu prajurit cuy ya. Santai guys. Dan penambang kita juga udah melebihi prajurit. Wah, udah nyerang guys. Oke kah kalau begitu? Alright, oke, kita balakan dulu. Oke, ternyata lemah banget cuy. Oish, bisa gitu men. Bisa gitu, kita harus serang dulu ininya guys. Serang dulu dasarnya ya. Si penyihir kambing ini cuy. Wah, gila, bisa ngeledakin pakai bom segala cuy. Parah. Oke, kita serang guys. Guys. Oh, bisa nombak guys. Gimana caranya tuh nombak kayak tadi? Kayaknya nyawa kita, darah kita udah terkuras banyak tuh ya. Santai, kita kembali dulu guys. Sabar. Wah gila, uang kita udah 1000 lebih ya cuy ya. Lumayan sih. Oke, sabar, kita langsung aja serang penyihirnya guys. Gak perlu nyerang anak buahnya, karena penyihirnya ini biang keladinya ini si bangkai ini cuy. Oke, sabar. Oke, udah mati di panah cuy ya. Langsung ngejoprak gitu. Oke, sabar. Alright. Wah, uang kita udah banyak. Langsung aja kita serang serbu aja. Langsung kabur guys ya, penakut banget sih. Oke, serbu. Serang. Serang men. Oke. Perhatikan musuh memanggil bala bantu. Wah. Sabar dulu cuy. Oh, gue kira itu prajurit. Cuman ngeluarin si itu doang cuy. Ngeluarin tampang yang gak jelas itu ya. Alright guys, santai dulu guys. Santai dulu men, wish. Hati-hati, dia bisa ngeluarin bom. Bisa-bisa kita ambiar lagi cuy. Oh, dan bisa ngeluarin budak cuy. Oke guys, mundur dulu ya guys ya. Wah gila sih, prajurit kita udah banyak ya, lumayan sih. Oke. Santai dulu guys. Wah. Bahaya nih. Penyihirnya harus dibunuh duluan cuy. Karena dia ngeluarin budak mulu. Wah, kelemahan kita cuy ya. Oke, langsung aja kita serang guys. Biar gak lama. Dan penyihirnya ini kelemahannya si panah cuy. Kalau prajurit bisa ambiar semua men. Parah. Oke, santai. Kita bunuh duluan. Nah, kabur. Kabur loh. Langsung ditawuran ya sama geng kita cuy ya. Oke, langsung aja kita serang patungnya guys. Oke. Serbu terus, mantap, ninggoy. Matilah kan. Oke, patungnya udah mati dan kita menang cuy. Dan berlian kita udah 100 ya, karena kita itu harus beli legendari. Itu ya yang namanya karakter terlegendari gitu katanya sih. 300 cuy, mahal banget sih. Oke, kita seperti biasa beli ini. Oke, udah max, lumayan. Oke, ini legendari 300, mahal banget. Dan
Oke guys, segini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya guys ya. Oke, see you next video. Bye.